Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang adalah gereja Katolik yang sejak tahun 1935 belum pernah direnovasi total. Gereja Katolik Paroki Santo Yosef adalah salah satu gereja tertua di Kabupaten Karimun. Berdiri dan diresmikan sejak 18 Mei 1935. Di saat Pastor Engelmund Trom SSCC mulai menetap di Tanjung Balai dan menangani umat di Pulau Karimun dan pulau-pulau sekitarnya, yaitu Sugibawa, Kundur, dan juga Ketaman atau Indragiri. Jemaat mula-mula adalah nelayan dari suku Tionghoa dan suku asli atau suku laut. Di 4 kecamatan di Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Meral Barat, hanya ada 2 gereja Katolik. Yang pertama, Gereja Hati Kudus Yesus Sebati dengan kapasitas 600 orang dan jemaat sekitar 800 orang. Dan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef dengan kapasitas 100 orang, sementara jemaat sekitar 700 orang. Sehingga jemaat beribadah hingga ke areal atap tambahan di samping gereja, di area parkiran, di sekitar tembok hingga keluar pagar tanpa atap, yang pada saat hujan maka jemaat akan berlarian dan beribadah dengan berdiri dan tanpa keteraturan. Dan jika hari panas, maka jemaat, terutama anak-anak kecil, akan kepanasan. Ditambah lagi kebisingan karena gereja Katolik tepat di pinggir jalan raya. Dan saat ini telah terbit izin membangun bangunan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef atau IMB yang terbit tanggal 2 Oktober 2019 oleh Bupati Karimun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari bantu kami dengan memberikan donasi ke rekening BCA atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai Karimun seperti yang tertera di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda kunjungi website paroki kami di www.paroki.stjosef.tanjungbalai.id. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Terima kasih atas segala kemurahan hati Anda untuk memberikan perhatian dan donasi untuk Gereja Paroki Santo Yosef. Tuhan memberkati. Yang murah hati.